orang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut yang tidak pernah kita minimum menyembunyikan bantuan presiden. Padahal itu adalah beras milik dari INA. 3,4 ton. 3 ton. Apa itu? 3,4 bahasanya apa? 3.400 kilo atau 3,4 ton. Jadi yang nulis yang 100% rakyat KPM dapat penderita, keluarga penderita beras bantuan presiden, dan ini adalah box ini semua, ini semua tanda tangan ini. Karena beras pengganti sudah dikirim pakai uangnya JNE, maka beras yang rusak ini adalah milik dari JNE. Mau dikemanain kek, mau dipakai untuk apa kek, itu urusannya. Jadi yang mengatakan bahwa dihimpun itu fitnah dan pidana. Yang kedua, beras ini biar Anda tahu, itu kejadiannya rusak itu bulan Mei tahun 2020. Selama 1,5 tahun beras rusak ini disimpan di gudang JNE yang 3,4 ton. Selama 1,5 tahun disimpan di gudang JNE. Cuma Anda tahu dong, makin rusak, makin busuk, akhirnya dicarilah inisiatif agar beras ini dibuang saja. Karena kalau diedarkan ke masyarakat, takut nanti disalahgunakan. Medcom.id, a part of Media Group Network.